Kenapa nih? Panas. Lapornya pusat dulu. Itu rumah juga. Saudara Lun, Pangdam Iskandar Muda, Mayjen TNI T. Abdul Hafilfuddin bersama rombongan pada Kamis 26 April pukul 11.30 tiba di lokasi sumur minyak terbakar di Dusun Bakti, Gampung Pasir Putih, Kecamatan Ranto Perla, Aceh Timur. Ada namanya nggak? Nggak ada kan? Saya terhormat Kodam yang pertama, innalillahi wa innalillahi rajiun. Kita turut berduka cita ya terhadap musibah ini. Ternyata sampai saat ini sudah laporan sekitar 21 orang korban meninggal dunia. Sementara puluhannya masih di luar rumah sakit. Ini suatu musibah yang tidak kita inginkan bersama. Setelah saya menuju lokasi ini, memang kita sadari kita pemerintahannya harus lebih jeli lagi melihat perkembangan di daerah. Nah, Kodam sendiri, saya perintahkan bahwa prajurit Kodam Iskandar Muda itu tidak ada satupun yang bermain-main kegiatan yang ilegal. Tambang, liar, tidak boleh, apalagi kegiatan seperti ini, saya larang. Kalau memang ada, kita coba proses. Apakah ini keterlibatan anggota juga, itu akan kita coba mencari. Kami sudah kerjasama sama Kapolda, Bapak Kapolda juga menyampaikan kepada saya bahwa ini permasalahan ini harus usut tuntas. Siapapun terlibat, harus kita proses secara hukum. Kenapa? Memberikan efek jera kepada yang lain supaya jangan bermain-main seperti ini. Ya, jangan mendapatkan keuntungan sendiri, tapi mengorbankan rakyat. Ya. Kita sedih rakyat juga hilang nyawa dengan sia-sia. Ya. Untuk yang ini tentunya lokasi ke depan harus tutup. Tidak boleh lagi. Undang-undang menyatakan nomor 22, kalau tidak salah saya lupa, bahwa yang ilegal itu tidak boleh. Ya. Sudah lama jadi ilegal. Nah, yang perlu mungkin perlu kita sosialisasikan kepada masyarakat betapa berbahayanya kegiatan kaitan ilegal yang dilakukan seperti ini. Saya kira terutama di tempat-tempat bekas-bekas penambangan-penambangan ilegal seperti ini. Saya yakin Bapak Gubernur sudah sering menyampaikan peraturan-peraturan tentang dilarang melaksanakan tambang ilegal. Sudah nggak bosan-bosan itu pemerintah menyampaikan. Kalau anggota saya jelas terlibat sesuai prosedur peraturan, apakah polisi pun atau tidak. Ya kalau polisi mungkin menggunakan aturan undang-undang yang berlaku umum, tapi sementara tetap. Ya. Nanti kita akan bersama sama polisi kalau ada apa-apa dari TNI yang ini pemerintah daerah, pemerintah Aceh, kita turun tangan untuk meng-clear masalahnya semua. Seperti apa, misalnya. Berdasarkan aturan, gimana yang lebih bagus untuk keselamatan kesehatan kita semua. Pangdam juga menyusuri secara keliling kawasan sumur minyak yang terbakar. Selain terdapat rumah penduduk, juga terdapat perkebunan sawit di antara rumah penduduk. Saat menelusuri kawasan ini, ditemukan banyak rek-rek pengeboran minyak dalam kawasan perkebunan sawit. Dan perkarangan rumah, terdapat banyak kolam-kolam berisi minyak mentah. Itu baru, karena baru. Baru, mesinnya baru. Dari IDI, Seni Henry, Serambi On TV.